Sosok gaib di tubuh Nikita Mirzani diungkap Sara Wijayanto. Nikita Mirzani ternyata diikuti oleh makhluk gaib yang diam dalam tubuhnya. Dia mengungkapkan bahwa pengaruh makhluk gaib itu membuat Nikita gampang tersulut emosi. Berbicara dengan Sara Wijayanto, perempuan 34 tahun tersebut juga meminta agar sosok gaib itu dihilangkan dari tubuhnya. Tak hanya itu, Nikita juga membahas tentang kejanggalan yang terjadi di rumahnya. Penasaran? Sosok gaib di tubuh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani diikuti oleh makhluk tak kasat mata yang kerap membuatnya kelelahan. Hal itu diungkapkan oleh Sara Wijayanto lewat tayangan YouTube Crazy Nikmir Real yang diunggah pada Senin 24 Agustus 2020. Menurut Sara, sosok laki-laki ini berasal dari tempat yang jauh dan akhirnya ikut dengan Niki. Penunggu tempat ini atau rumah Nikita Mirzani baik. Jadi kita nggak usah menggambarkan, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, tapi ada satu sosok yang sebenarnya dari tadi aku udah ngerasain bukan dari sini nih. Tutur Sara dikutip Intip Seleb pada Selasa 25 Agustus 2020. Mendengar hal itu, Niki pun langsung menyadari bahwa dia baru pulang dari Pangandaran, Jawa Barat. Bintang film komik 8 itu meminta agar Sara menghilangkan sosok gaib tersebut di tubuhnya. Ketika Sara sedang melakukan ritual pengusiran, Niki tampak muntah-muntah dan pingsan. Istri Demian Aditya ini akhirnya mengungkapkan bahwa sosok gaib tersebut terbentuk seperti pocong. Energinya jahat ya? Ya aku soalnya ngerasa belakangan ini kok nyolotan gitu orangnya. Huh. Misalnya dari dia, manajer bilang, "Kak, ini ada gini nih." Langsung marah gitu. Biasanya enggak, kata Nikita Mirzani. Kejanggalan di rumah Nikita. Nikita Mirzani juga mengaku bahwa selama ini ada lukisan yang selalu datang padanya. Padahal lukisan bergambar seorang perempuan itu sudah sering ia berikan pada kerabat, namun dikembalikan lagi oleh mereka. Menurut penuturan Niki, lukisan tersebut sebagai hadiah dari seorang pelukis tunanetra beberapa waktu lalu. Mungkin kalau kayak gitu biasanya emang buat kamu, tapi ya udah terima aja. Ini bukan berarti sesuatu yang gimana. Enggak, kan kamu juga ini cuma lukisan doang. Tapi mungkin secara dia melukis kayak ada energinya, jadi mungkin ada satu energi yang terbentuk cocok sama kamu, kata Sara. Namun, Nikita mengungkapkan bahwa lukisan tersebut jahil dan sering membuat ruangan berisik. Sara pun mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa hal itu sudah sangat biasa. Di sini juga suka berisik, maksudnya kayak kalau malam jam 9 atau jam 10 itu kan sudah pada tidur, tiba-tiba ada yang buka pintu. Aku kan penasaran, aku punya CCTV. Aku kalau kayak gitu, aku pantengin meski takut, aku penasaran. Tapi nggak ada yang buka pintu, kata Nikita Mirzani.